dengan Romli. Oh, ya. Kita usaha apa, Pak? Jual burung, Pak. Oh, sudah lama, Pak, ya? Sudah ada 5 tahun lah. Oh. Ini burung apa, Pak? Ini merpati. Merpati, ya. Jenisnya apa, Pak? Ini kalau ini jenisnya Megan, ini kelabu, ini tretes, hitam, dan gambir. Oh, kalau masalah harga, kalau yang batangan-batangan gini, ini harganya 35, 40, 50 gitu. Kalau yang udah pasangan, tergantung kualitasnya. Iya. Kalau kualitasnya bagus, giringannya bagus, itu mencapai 500, wow. 250. Itu satuan atau sepasang, Pak? Sepasang, yang sepasang. Giring bagus. Oh, yang paling murah itu berapa, Pak? Yang paling murah kalau giringan itu 100 ribu. Oh, itu sepasang juga, Pak? Standar, ya. Standar untuk main anak-anak. Oh, anak-anak. Tapi kalau untuk orang dewasa kan lain harga. Kalau yang biasa kayak jual tadi berapa, Pak? 35 umumnya. 35 ribu, Pak? Iya. Yang paling murah itu 35, Pak? Iya. Tapi itu yang paling mahal, Pak? Tergantung lihat kualitas burung. Kalau biasanya itu berapa, Pak? Kalau kualitas burung lanangannya bagus, speknya bagus, bisa mencapai 100 ribu satunya. Kalau sepasang? Kalau sepasangnya bisa mencapai 500-an. Kalau speknya memang bagus itu. Makanan itu apa, Mas? Kalau makanannya jagung, bisa kacang tanah untuk kacang tanah. Mainan kan. Bisa untuk giringannya kita tambah lagi kayak juwawut, kayak klor yang dipecahkan. Oh, itu. Kerak klor itu. Nah, terus untuk tip-tipnya merawat burung tuh biar sehat apa, Mas? Ya, kalau ya sehat kita ya kasih makannya yang bersih, minumnya yang bersih. Berapa hari sekali kita kasih pemanasan jamu gitu, supaya lebih fit badannya. Jamu apa tuh?